Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cuti Gambal, channel vlognya Wong Desa. Oke bro, nah ini bro, kesempatan kali ini berbagi video. Ini kelanjutan bayi kemarin bro. Nah ini bayi yang kemarin yang satu minggu sudah mulai bertelur. Nah ini posisinya 2 minggu bro. Nah luar biasa bro, banyak telurnya bro ini bro. Nanti mang. Nah itu, nah. Tak hitungnya bro ya. Ini habis saya kasih pakan nih tadi. Ini sudah mulai agak saya kasih sentrat sedikit bro, buat pakannya. Karena bebeknya sudah ada yang mulai bertelur, jadi kita tambahin nutrisi pakannya, proteinnya. Nah, untuk sentratnya ini saya kasih berapa ya? Masih sedikit bro, paling 20%-an lah bro untuk sentratnya. Ya buat ini, buat tambah-tambah, iya buat tambah protein bro. Ben cepat bulunya ben cepat tumbuh. Terus yang sudah siap bertelur ben tetap mau bertelur gitu bro. Jadi telurnya ben gak hilang. Kadang tuh kalau sudah mulai bertelur, ya kan, mulai bertelur, terus nggak kita support dengan protein tambahan atau konsentrat, itu biasanya hilang-hilang bro telurnya. Kadang bertelur, kadang nggak, dan lama-lama nggak bertelur, biasanya seperti itu. Jadi memeti gitu bro ini bro, nah ini. Tapi mau tunda keur juga. Bebek itu kalau sudah memeti kayak pasrah bro, lihat bro. Dipegang aja malu tuh bro. Enggak mau ngalih. Apa dikira gendakannya ya biang gitu. Nah. Ini 2 minggu bro di sini bro. Lumayan bro, lumayan banyak telurnya bro, bro. Jarang-jarang bro seperti ini bro. Saya pun mengalami hal seperti ini jarang juga. Yang sering itu ya tuh 1 bulan, 1 bulan setengah, bahkan sampai 2 bulan tuh baru bertelur. Ini 1 minggu kemarin udah keluar 1, ini 2 minggu udah keluar banyak ini. Nah, banyak bro ini bro. Ya meskipun kecil-kecil, ya sentratnya sedikit aja bro, penting ada sentrat gitu buat tambah-tambahan, nggak usah terlalu banyak dulu, biar merata dulu. Nanti kalau sudah dikira 60% ke atas itu baru kasih full seperti biasanya yang normal, nggak masalah bro. Bodinya bagus banget bro ini bro, ya kan, sudah 2 tahun ya bro. Nah ini memang mungkin ya anu bro, apa cuaca seperti ini, maksudnya situasi keadaan seperti ini, jadi kita bisa dapat bebek yang tua. Kalau biasanya tuh kita beli bayah ya rata-rata bebek muda-muda. Kalau ini kan mungkin pembelinya agak jarang, jadi bebek bisa sampai tua. Ya pengaruh bro. Jadi buat bro-bro yang punya dana atau punya tabungan buat beli bayah, masuk bro. Nah, situasi seperti ini kalau punya dana buat beli bayah, wes kesempatan juga bro. Misalnya bayinya nggak terlalu mahal, terus bayai rata-rata umurnya sudah tua. Dari bro, wey, lumayan akeh bro. Tuh, ya. 2 minggu ini bro, segini banyaknya lumayan bro. Ini nanti sudah mau saya persiapkan ke pindah ke kandang produksi nanti bro. Tinggal kandangnya produksi diperbaiki dulu, dipersiapkan dulu, habis itu pindah ke sana. Oh nol bro, wih lumayan banyak bro. Ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 30-an bro, sudah bro.
lumayan banyak lah bro. 2 minggu. 2 minggu di sini sudah bertelur. Sudah 30-an. Nah, berarti nanti siap pindah ke kandang produksi. Dan pakannya mulai diapi bro. Yang kemarin masih saya campur pakan-pakan alternatif seperti hijau-hijauan, sekarang es bersih katul, kebi, karak, dan konsentrat. Itu bro. Nyeneng nih bro. Kalau lihat bebek pagi-pagi habis mandi itu nyeneng nih bro. Ya itu. Bisa didis-didis. Iya kan bro. Kapan-kapan bro, kapan-kapan tak bikin video teman-teman yang anu bro, yang angan bebek di sungai bro. Wah bro bro lihatnya pasti seneng bro, lihat bebeknya tuh bersih-bersih mandi-mandi di sungai gitu bro. Is keren lah bro pokoknya bro. Nanti lah bro, kalau sempat bro tak bikin videonya bro. Oke, ya, sementara video kita kali ini segini aja dulu bro. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bro. Oke. Dari saya, Jadi Kambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.